Darlun, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Jamali melantik Sulaiman sebagai Ketua DPR Aceh sisa waktu 2014-2019. Sulaiman dilantik untuk menggantikan Muharudin yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh atau DPAPA sebagai partai pengusung keduanya. Pelantikan ikut dihadiri pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wali Nanggro Malik Mahmud, dan para anggota Dewan. Saya mengajak kepada kita semua untuk membuat sebuah sejarah besar secara bersama-sama dalam hal menjalankan roda pemerintahan di Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.